Oke, kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi di GTV Channel. Dan kali ini kita akan membuktikan challenge, membuktikan atau melaksanakan challenge atau tantangan dari teman-teman subscriber untuk mencetak hat-trick dari permainan yang tenang dan bagus intinya bro ya, dengan permainan dari kaki ke kaki bukan dari umpan atau long pass. Oke, langsung saja kita ke gameplaynya. Oke, kali ini memang saya mainnya itu main online bro ya, lawan orang asli, yang mana biasanya itu saya main di kampanye mode dengan alasan. Oke, peluang pertama Elber. Tipis sekali tendangan pertama dari Bernardo Silva. Dan kebetulan kali ini saya itu baru mendapatkan seorang Cristiano Ronaldo bro ya, di National Selection Portugal. Dan kali ini saya memakai formasi dari Southgate, manajer timnas Inggris bro ya, dengan 4-3-3 kalau saya tidak salah bro ya. Oke, Mbappe berhasil diselamatkan oleh Manuel Neuer. Pelanggaran ternyata bro. Baresi. Hampir saja. Dan kebetulan saya menaruh seorang Cristiano Ronaldo di sayap sebelah kanan bro ya, lalu Messi di sayap sebelah kiri. Oke, Messi juga jarang juga saya mainkan karena ada Cristiano Ronaldo, jadi saya menurunkan. Peluang pertama dari Elber. Gol. Golazo. Elber ini dari ikonik Bayern Munchen bro ya, yang kita dapatkan beberapa minggu yang lalu. Oke, tinggal mencetak 2 gol lagi. Elber. Mantul nggak tuh coy. Dengan permainan yang lumayan cantik juga bro ya. Permainan dari kaki ke kaki, yang mana di online ini kebanyakan lawan itu hobi main long pass bro ya, dengan menaruh ya, itulah bro, meletakkan gelandangnya seperti Del Piero, David Beckham, lalu long pass. Permainan yang sangat buruk bro ya. Oke, karena apa, kalau kita sering main long pass itu kita tidak akan berkembang dalam permainan bro. Oke, tinggal 1 gol lagi sepertinya bro ya. Varane, Bernardo Silva, Christian. Out of the ball. Bolanya out bro. Cristiano Ronaldo itu enaknya mainnya itu di striker bro ya. Dia bisa 100. Kalau sekarang ini saya sudah latihan Cristiano Ronaldo itu menjadi 99, lalu Messi 98. Maka seorang Cristiano Ronaldo akan menjadi 100 ketika dia ditaruh sebagai central striker bro ya, forward. Lalu Messi itu dia akan menjadi 100 kalau ditaruh di attacking midfielder atau gelandang serang bro ya. Oke, free kick pertama dari seorang Cristiano Ronaldo berkostum Conqueror FC. Oke, terlalu rendah bro ya, terlalu rendah. Oke, tidak bisa dibatalkan. Oke, di babak pertama kita unggul 2-0 dengan ball possession 62%, melalui bola-bola bawah. Dan sekarang babak kedua bro ya. Saya sudah memasukkan seorang Leo Messi. Oke, sepertinya lawan masih bermain long pass, long pass. Oke, peluang pertama dari seorang Leo Messi. Messi. Elber gagal menyundul bola yang gantung sebenarnya. Tinggal 1 cm lagi bisa gol itu mah. 2-0 kita unggul di babak pertama, dan tinggal 1 gol lagi kita akan mencetak hat-trick melalui seorang legenda Bayern Munchen, yaitu Elber bro ya. Elber gagal tin lawan Godin. Oke bro, maaf jika ada suara keributan air turun di atas atap karena hujan. Elber kepada Cristiano Ronaldo. Carvajal. Sepertinya tim lawan masih bermain long pass, long pass saja bro. Oke, berhasil kita curi. Mantul nggak tuh coy.
Thiago. Sliding tackle yang sangat-sangat mengenai tulang kering dari Thiago Silva. Oh, fall again. Barisi lagi yang mengambil fall dari tim lawan ini, Watford nama klubnya bro ya. Dan hujan semakin deras. Cristiano Ronaldo. Masih belum mantap bro skill saya kan bro. Masih belum mantap. Masih skill sederhana coy. Sepertinya tim lawan masih ugal-ugalan dalam mengumpan bro ya. Tapi itulah sebuah keuntungan bagi kita dengan umpan-umpan yang santai. Manuel Neuer kepada Godin. Godin kepada Martial. Martial kepada Thiago. Thiago kepada CR7. Gagal lagi Cristiano. Berhasil diintercept. Gagal lagi. Peluang pertama. Tim lawan seperti bermain-main bro ya. Padahal udah ketinggalan 2-0. Laganya seperti orang unggul. Bro, biasanya kita itu main online itu kalau ada event-event penting aja bro ya. Main online tuh ya begitulah bro. Ketika kita unggul, tim lawan memain-mainkan jaringan. Banega. Messi Albert. Hat-trick gak itu coy. Elber berhasil mencetak hat-trick pertama berkostum Conqueror FC. Sepertinya tim lawan melihat dulu highlight-nya bro. Pakai lutut coy menggolkannya. Dan tantangan sudah kita selesaikan dengan hat-trick dari Elber, ikonik Bayern Munchen bro ya. Konsumennya mungkin itulah video kita kali ini karena menit sudah 88 dan challenge-nya sudah kita selesaikan bro ya. Bagi kawan yang baru sini ayo kita like, share dan subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya. Dan terima kasih, sampai jumpa di game-game Android terbaik lainnya dan kita menunggukan game terbaik terbaru yang bagus lah bro ya. Terima kasih.